Kayak orang baru bangun tidur, gimana sih ngelindur gitu. Jadi, tapi yang jelas bahagia banget dan gak percaya. Makasih buat Indah, ya. Buat mama saya, Mama Heti, makasih juga supportnya. Buat penggemar saya, terima kasih. Buat dia, buat Kang Asep, buat tim SD, buat Love You Pool, penggemar Bang Ipul dimanapun berada, terima kasih. Terutama terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah mensupport saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Sukses buat kalian. Bang Ipul, ya. Planning untuk apa setelah keluar ya. Dari ini mau apa kegiatannya, hari mau bikin ini apa? Ini saya seperti niat saya pertama mau ke makam orang tua dan juga mau ke makam almarhumah istri. Setelah itu saya pengen mandi di laut, tapi lautnya di mana saya belum tahu, saya ngikut aja gitu. Soalnya saya selama ini kan mandi di pakai air penjara gitu ya. Alhamdulillah. Oke, ketiga terakhir. Bang Ipul, tadi sempat katanya Bang Ipul mau launching album ketika akhirnya lagu itu dibikin di dalam penjara. Gimana ya. Bang Ipul? Nah, kalau lagu yang di dalam penjara itu karya Bunda Dorce. Makasih buat Bunda Dorce. Itu judulnya Manusia Biasa. Trauma enggak? Oh, pastilah. Pokoknya yang jelas ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya. Jadi, siapa sih yang pengen masuk penjara? Saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti ini, tapi kan udah takdir harus saya masuk sini ya. Mau nggak mau banyak ilmu yang saya dapat di sini gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati, berbijaklah, pokoknya selalu waspada, itu aja. Kita tidak tahu di mana ada musuh, kita nggak tahu. Bisa jadi teman yang kita anggap baik ternyata dia ada musuh kita, tapi ya sudahlah.